Benda gapoh Nabi dia royak. Nabi kata masuk akan jadi sikap. Nabi kata tak akan berlaku kiamat. Malaikat masuk ni jadi sikap dulu. Masuk jadi pandok. Maka kita tanyalah. Maksud apa masuk jadi sikap? Kita berasa nak tahu di petang ni. Nabi kata setahun macam sebulan. Sebulan berasa serupa dengan seminggu. Seminggu berasa serupa dengan sejah. Sejah berasa serupa dengan orang kecil gesek cerokok. Habis sejah. Itu Nabi raya. Nabi kata tak akan berlaku kiamat, malaikat kena berasa lagu ni dulu. Cuba kita pakat mari tengok, mari renung tengok. Hadis yang Nabi royak sana itu berlaku dah lagi di masa kita. Ini sebagai kita nak menyambut ma'al hijrah. Adik kakak bangun asal semua. Jadi, Nabi kata macam tu kita tengok betul ke tak? Kalau tak betul yang Nabi kata, berarti tak akan berlaku kiamat lagi. Tapi kalau betul dah, kita pakat beringat. Nak beringat ke apa nama kita nak beringat? Iaitu kita beringat sediakan bekalan-bekalan kita. Karena tak lama lagi akan berlaku kiamat. Lebih-lebih lagi orang bangun asal ni masjid sah. Dalam cawat naga, sini dah besar sekali. Sebenarnya masjid ni masjid sungkla. Besar. Ha, dengan masjid je hebat dia lagi. Dengan masjid patah, hebat dia lagi. Ha, ni apa panggil, kita sebagai ahli kampung bangun asal, kita kena patenah. Ha, kenapa tenang? Kerana kita punya masjid begitu besar. Nah, sepatutnya tengok hari ni lah. Amor dia nyetok sini ni, di serami sejik ni. Maka dengan munasabah ma'al hijrah ni, kita kenapa tenang dalam hidup kita. Ha, tu enak sekali. Nah, enak sekali. Maka kita tengok Nabi royak masuk jadi sikap ni, betul tak betul? Nabi kata setahun berasa sepuluh. Tak begitu. Setahun berasa sepuluh. Itu dalam hadis Nabi dia royak. Pak kita berasa laku tu ke tak hari ni? Kita berasa laku tu ke tak? Dengan masa dulu kita budak-budak, cuba ke tak perasaan kita? Kalau ambo berasa, hari ni nak royak kata, setengah orang tu tak khabar kata mahrai pula. Lemo tak suruh, eh suruh. Ha? Suruh pula. Lah. Besok kawah tak ada gentar lagi hari tu. Ha, masuk mahrai pula tu. Besok buat kuning je buat suruh tu. Duk gege buat suruh hari tu. Bapa kawah, tawa, bapa kawah, bapa mandi. Pakak pecah lah hari tu, gege riuh dia buat suruh. Haru juga, kita tahu, belok-belok. Belok-belok, pong. Belok-belok, belok-belok, pong. Tak ada berhenti gaduh. Lepas mung aku, lepas aku mung pula. Nak boleh makan semua. Haa, nak ayak tu. Kita berasa kata baru ning je. Buat semua baru ning je. Haa, tu nak ayak tu. Jadi masa tu setahu, Allah berasa pun sebulan. Siapa pula dah semua. Ingat semua lah, tidak baru terlupa dah semua. Haa, tu. Sebulan ni berasa serupa dengan seminggu. Sebulan tu berasa serupa dengan seminggu. Kita berasa sungguh ke tak sebulan berasa serupa seminggu? Cuba kita mikir orang beli kereta. Orang beli kereta. Lah, memang siapa pula tu? Haa, baru ning je pasal bayar tak. Lah, siap lah ni. Papa pun dah kena memang. Kenapa nak bayar surat pula tu? Semula pasal seminggu je. Ha, cuba tengok, cuba tengok. Seminggu berasa sepengah sehari. Seminggu ni berasa sepengah sehari je. Tak ada. Dia mengajar sejik, bapa li mengajar. Datang bunyi speaker sejik, eh. Hari pun ini, eh. Lah, bapa li ngajar. Eh, seminggu dah, kan? Haa, seminggu dah. Haa, siapa dah? Allah.
Baso pak kayak dulu ibu bapa boleh ngajar. Siapa pula? Hati nak ajar seminggu, baso sepuluh sehari. Sehari itu baso sepuluh ngak orang kecil gesek. Cek. Kadar badi binar, Nabi kata. Supo dengar orang kecil gesek. Cek. Lah, jalan. Itu sehari nak ajar tu. Haa, sehari ni baso sepuluh ngak sejak. Baso sepuluh ngak sejak sehari. Haa, tu. Cuba tengok kita banding tengok. Orang zaman dulu lah kuman. Masa puak kita duduk budak-budak kita kuat. Cuba tengok masa kita budak-budak kita, kita poso setara mana. Kita poso zaman dulu kuman. Allah. Masuk dapur tu baik. Duduk luar masuk dapur. Mek, pukul apa dah mek? Allah, pukul 11:30. Allah, lama mek. Haa, kita. Ini masuk dapur tu baik. Lama nak boleh gelap. Allah, kena beli kata tak tu baik tu tanah. Tak tanah air pula. Mek gua apa? Pukul 2:30 aku. Lama lama lagi dia. Ya pukul ni berapa mek hari ni mek? Haa, tu nak ayah cerita poso jamin dulu. Nak boleh kau kelak Allah. Akbar. Lama. Lama. Pak poso pula tanya pula. Mek, berapa hari dah? Mek dah 9 hari tu. Lama ke 15 dah. Baru 9 hari. Panah klik yang benar. Tak itu. Haa. Learning. Allahu Akbar. Poso tak berasa. Poso tak berasa. Hari ini nak ajak. Khabar-khabar gelap. Khabar-khabar gelap. Ini wakil dia letak kutu. Ya. Mana weh? Jingok. Oh tu ya. Cari apa? Poso nak cari akok dia. Poso dapat akok. Oh tu ke? Gena green dua kali. Tak ada lelah kali. 50-60 yang sedap kecil lelah. Ngongai. Kecil. Bawa sampai jingok tengok. Akok kok ni tak boleh pergi mana? Oh jingok tak. Sini tak boleh pergi akok keras. Gandung banyak sini tak ada. Akok terlubah. Oh terlubah. Kau raja akok tu situ. Bukan kita ubah pula. Dulu gelap ni ngayak tu. Ni siapa terubah tengok. Oh, dah di sungguh. Terubah kok. Aduh. Ih, tengok. Oh, tu naik kembang. Nampak. Lembek pun lidah dah. Aku terubah. Kau jengok keruk-keruk. Tidak. Kelik tu berbedah dah. Orang bedah dah. Masuk kau bosok dah. Tak khabar ngayak tu. Learning no ya reposo khabar-khabar kelak. Kelik gorok kelik kot. Bawa siapa cek kerup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Learning no ya tak khabar. Tak berasa masuk berlalu. Dulu ke Allah. Nak boleh dengar dengan raya terlama. Buah. Makan sahur juga. Tidur pula. Gerak di mek itu pula. Niat tu. Duh dah kelamu. Saja aku poso. Kena dah. Saja aku. Duh dia jadi kecek. Saja aku poso esok hari. Bulan Ramadan. Fardu di atas aku kerana Allah Ta'ala. Tidur. Tidur pula. Bangun pagi. Nak ayak main dulu. Hatu nak ayak tu. Bezo Nabi dia royak. Tak itu. Masa dulu panjang. Panjang kita berasa. Tapi Nabi kata tak akan berlaku kemat. Mereka masa tu jadi dekat tu. Masa ke sepik, ke sepik. Pas sepik semua kedap. Dah. Masa dia 24 jam tu juga. Tapi nak royak kata manusia di akhir zaman. Sibuk dengan kerja tak ada nak berhati kau masa. Khabar-khabar gelap. Pagi tu baik. Lepetan kulit. Dostam kau masuk. Hati nak berasa. Tak ada nak berhati kau masuk. Hari Nabi Raya. Apa maksud Nabi Raya? Tak akan berlaku kiamat. Malaikat dunia akan jadi maju dulu. Bila dunia maju, manusia sibuk dengan kerja buat. Tak ada nak berhati kepada amal ibadat. Hani, sampai dulu kalau nak habis poso, Allah. Sari sampai gelap juga tubik luar masuk dapur, tubik luar masuk dapur dulu. Nak boleh kata kena raya dulu. Cuk.
duk 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 bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka subdu wa bika ha baru makan dulu bel tak dengar bel mulut ya speaker tak ada macam dulu kena raya ha lari tak ada kena raya dah pakai Allahu akbar Allahu akbar gogai 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 mungkin no aku Allah mulu mak ni apa kok ni apa ni ai tunggu gua ni ai sirah beis maya aja style mending Allahu akbar lo isut lagi terawih pula dah rokok habis putung baru belas-belas putung pula tak putung hubung puting nak ya tu dulu lama-lama wak kita minyak ceduk pergi mana sah takut ketik dia ulang kapok tu nak ya main bezor dah main dulu hari ni dimaki ya hari ni pun kita ni korkak sampai tu amal ibadah hari ni Allah tak terasa lah boleh poso lah nampak sekali orang tak nampak. Kalau boleh poso ni boleh boleh lapar. Hatu nak ayat kata kita hidup di akhir zaman di hari ini. Maka munasabah dengan hijrah Rasulullah, boleh hijrah Rasulullah, tahun hijrah Rasulullah kita sama-sama mari hayati peristiwa Rasulullah bawa agama. Setara mana Rasulullah dia bawa agama sampai kita sini? Susah payah setara mana? Lepas tu dalam kehidupan dia, dalam hijrah dia, dalam bawa agama dia, apa yang paling penting sekali? Apa yang paling penting sekali dalam hidup dia mula-mula? Kita sedia maklum lakon dah. Kata Nabi kita permulaan dakwah dianya ketika dia umur 40. Umur 40 baru Tuhan letak jadi rasul. Dia hidup kecil-kecil lagi. Nikah dengan Khadijah tu dia umur 25, tak jadi nabi lagi, tak jadi rasul lagi. Dia tak tahu kata dia nak jadi rasul jadi apa tahu. Kan Allah ni panggil peracacun tamada. Tu nabi kita tak tahu lagi. Boyo umur 40 tulah. Malaikat Jibril mari serkut dengan sayap dia. Gum di padang pasir. Ah, dia dah letu dah lari. Geram. Peluk Nabi kita dengan sayap dia ketah. Nabi tak tahu ke mana. Nabi baru dah kelip tapo. Nabi dah tapo di Gua Hira. Ni boleh sebelum turun wahyu yang pertama. Hari akhir kelik tapa tu lepas asar. Kalau Allah ni tak panggil lepas asar, duk jalan gua Hira nak kelik rumah Siti Khadijah. Tengah-tengah duk jalan tu pada pasir. Bunyi sopo. Ish, ponang. Pita kiri tak ada ke apa. Jalan lebih. Jalan. Bunyi kodokan. Ish, apa tengok tak ada. Tengok, ish. Ponang. Tak suruh nak kosek dah. Tunggu tengah ni. Tengok pula. Ish, kodokan. Oh, bodoh. Nak Nabi lengok. Lengok. Hitai sekerat langit. Hitai. Gum. Turun sayap dia. Allah besar. Allah Nabi Muhammad. Oh. Kalau mak panggil saya bihnya. Tu baik habis cincung. Tak ada toko sahabat. Nabi kita ketah. Nabi kita kata. Ma Nabi kori. Ketah Nabi jawab. Ikra. Baca. Ah, masa nak kita tu. Baca. Aku tak pandai nak baca. Baca. Aku tak pandai nak baca. Aku tu ketah. Tiga kali. Boya kepak tu dia tarik. Gua Nabi oi aku tak pandai nak baca. Mau tak kata Nabi dia baca. Gua tak turun kapo lagi suruh baca. Ha tu.
Ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tu wahyu yang pertama sekali. Nabi pun turun. Dia baca Nabi turun. Dia baca Nabi turun. Sudah. Yup. Yup. Cerah. Kau gelap sekarang ni cerah. Oh Nabi cerah tengok. Walau. Wup. 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 Oh derah tak kena submeta. Submeta Nabi kita. Hungala. 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 Siapa dapat positif korijah? Gugugugugug korijah satu kena Muhammad. Apa Muhammad? Apa Muhammad? Apa Muhammad? Gugugugug. Jangan dalai selalu dah. Beradu-gadu dalai. Ambil kawai kain gak betul lah kepala dia. Duk dia. Cik. Korijah supaya mari. Mahabikaya Muhammad. Apa Muhammad? Gini mulai Muhammad. Siapa dia nak kata Muhammad? Siapa dia nak wafduh kamu Muhammad? Allah Muhammad tak kaya orang nak marah kamu Muhammad. Mu ni suka, mu suka tolong orang Muhammad. Mu nak orang baik Muhammad. Kau dia jauh. Dia tanya. Gini Muhammad? Tak jawab. Dia jawab sekarang je. Dia kata kau dia jauh. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Dia suruh selimut aku, selimut aku, selimut aku. Suruh selimut. Kalau ada laki kawan totu-totu tu hapus kami, hapus kami. Takut, takut, takut. Tak tahu tak ibu gak pun nama. Haa, muka Tuhan tak ada royak luar benar. Tak Tuhan ada royak tu Muhammad, 18 hari lagi aku nak, 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 itu kan. Nak suruh Jibril jumpa kamu, nak ajak Quran. Haa, tak apa lah kucu. Ni dah mari ikhra. Haa, kalau kena kita pun macam apa. Oh, muka Quran tak ada lagi, atas dunia tak ada lagi Quran. Tu ayat yang mula-mula. Sebab pada tu tak ada kapur. Khadijah pun tanya tak jawab, tak jawab, tak jawab. Khadijah pergi cari waris dia seorang. Mari tanya orang jatuh. Mari temu dengan Nabi kita masuk dalam Muhammad. Apa Muhammad cuba yang aku apa mana? Dia dengar suara orang jatuh baru pasal dia terduduk. Dia takut. Dia kaya gitu, 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 gitu. Tak ibu kapur, tak tahu lah. Suruh pun ikhrah. Aku tak ayat tak pandai. Ikhrah, ikhrah. Aku besar suara derah. Lepas tu dia tarik ikhrah. Bismi Rabbikal ladzi khalaq khalaq. Wari Khadijah suka. Suka. Muhammad panggil main-main. Mutahu lah ke Muhammad. Tu malaikat Jibril alaihi salam. Aku pernah tahu masa Nabi Isa dulu. Bila Jibril nak turun wahyu gapo dengan Nabi Isa, lagu itulah Muhammad. Hari ini aku tahu dah mung jadi rasul dah Muhammad. Tuhan waktu turun dah wahyu yang pertama Muhammad, ikra. Baru Nabi kita pecah kain, pecah kau siap. Tu baik bagi dia luar, dia royak cerita tadi. Tidak kau dah tahu. Dia baru tahu kata Tuhan, tak dia jadi rasul. Umur 40. Hantu nak ayat tu. Haa tu. Bo jadi rasul tak banyak hari turun pula. Mari Jibril main pula nyok, nyok rupa orang lah. Rupa dengan orang, rupa orang. Kalau tak ni rupa asal. Tu besar tak besar Jibril sekor satu. Sekerat langit sekor. Tu melekat, tu melekat. Sekor Jibril ni nak ayat tu sekerat langit. Tu apa ni mula-mula Nabi dah tengok rupa. Tengok yang kedua di Sidratul Muntaha Malik Isra Mikraj. Jibril waktu bik saya yang buka seru. Allah. Nabi kata senak Sidratul Muntaha. Saya kiri saya kanan. Sebelah lening neratus saya. Lening neratus saya. Tu malaikat Jibril alaihi salam. Tu nak ayat tak usah, tak usah. Nabi tengok Malik Isra Mikraj di Sidratul Muntaha. Dia kata ke Nabi tengok Muhammad. Kalau Tuhan panggil lagi naik, maka pun naik sorang dah. Aku sekat ni dia. Aku sekat ni dia. Aku tak lagi dah. Kalau aku kacau naik lagi, terbakar sayap aku ni. Nak kata power di atas, udara. Tak ada power tak boleh naik.
Cuma ayat Nabi kita naik sore sampai ke aras. Hani malam Isra dan Mi'raj. Jadi kita reti bahawasanya Nabi Muhammad ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Jadi rasul. Ha, Tuhan pilih Nabi Muhammad jadi rasul. Maka rasul ni Tuhan royak gapo kerja dia? Rasul ni kerja gapo ke? Kita ada masuk kerap. Dia bukan kerja kasih. Dia bukan kerja cap. Kerja dia bawa agama. Karena Tuhan royak le Quran dah. Tuhan kata walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Tu Tuhan ada ayat dalam Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Tiap-tiap umat itu Tuhan bagi rasul. Tiap-tiap umat ni Tuhan kata aku bagi rasul belaka. Aku bagi rasul, aku letak rasul belaka. Ha, tu. Masa Nabi Nuh, Nabi Nuh jadi rasul. Nabi Nuh berdakwah ajak orang masuk Islam. Masa Nabi Idris, Idris jadi rasul. Nabi Idris berdakwah masuk Islam. Semua tiap-tiap rum tu ada rasul belaka. Kita ni rum Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tak ada dengan rasul kita. 1400 tahun dah cerah dengan dia. Dengan sobat pun tak ada kita. Kita orang hujung-hujung dah. Jadi kita ni masih lagi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah rasulnya. Maka rasul ni kerja apa Tuhan dia royak? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Tu kerja dia Tuhan dia royak. Rasul ni kerja dia nya ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Ajak orang beribadah kepada Allah. Tu rasul. Tu kerja rasul. Wajtanibut taghut. Rasul ni dia ajak orang beribadah kepada Allah dan wajtanibut taghut. Larang orang buat jahat. Tu rasul. Dua dasar Islam. Dua dasar Islam yang Tuhan duk cerita dalam Qur'annya, kerjaan rasul dua perkara ni. Sampai kalau orang kata orang Islam ni jahat, bahu. Tidak, kalau orang kata kita orang Islam ni jahat sungguh orang Islam, bahu. Mu tak reti agama. Mu duk kata orang Islam jahat ni mu bahu, mu tak reti agama. Baca ayat tadi withau. Tu, tiap-tiap rum, tiap-tiap juk, tiap-tiap semai tu Tuhan tak rasul laku. Maka kerja rasul ni ajak orang semua Allah. Ajak orang semua Allah. Ajak orang semaya. Ajak orang poso. Ajak orang segala-gala kebaikan. Wajtanibut taghut. Dan menjauhkan akan manusia dari kejahatan. Larang orang buat jahat. Buat jahat. Ni Islam lagi. Sampai orang kata orang Islam jahat tak ada. Nabi tak ajar orang lagu tu. Tak ada Nabi dah ajar. Muncul orang dibut-dibut. Bunuh-bunuh. Tak ada. Tu ni orang kata Islam ni dasar Islam orang kata. We tahu. Tahu mana orang kata kita mengatak jahat. Tentang kata orang kata orang kata jahat. Ay, tak jahat muka panah kan. Baca yang keluar air dia. Nah, itu nak ayat. Hidup karuk tu orang. Hidup karuk tu peribadi orang. Suan tua orang. Maka bila orang, bukan orang Islam saja. Orang lain berkaruk. Bukan orang Nayu saja. Bukan orang Islam saja. Bukan Islam berkaruk. Hidup masuk berita hari pagi dia. Cang bakok dia. Nayu kesian dia mengaruk dia. Tidak. Karuk lah kau. Kerana peribadi orang kau. Tapi dasar agama tak ada ajar kau. Itu nak yang kita tahu. Ajar orang semua Allah. Lagi pula larang orang buat jahat. Itu Islam.
tu Islam raya. Hari ni orang dah coteng Islam. Orang dah coteng Islam tu jadi jahat. Nak bunuh ke orang Islam. Siapa dia nak hijab ni? Yahudi. Orang Yahudi lah malah pengak sekali. Tu nak ayat tu. Orang Yahudi lah perbuatan dia. Coteng kita tak boleh ke Islam. Kadang-kadang dia nak bedih orang okay, yang pakai jambu, buat jambu panjang, pakai piyah ke jubah. Bedih orang okay, buah-buah tak dulu-dulu-dulu. Buah-buah ke jubah, bedih orang. Pada apa dia? Tu nak yang buat jadi rupuh tu. Nak buat orang beci kepada Islam. Padahal Islam, Allahu Akbar. Mulai, comel. Sama kita orang okay, Islam, tak ada ke apa? Cerah pagi, matang. Lima-lima, mari semaya, mari kapur, mari ngaji, mari belajar. Tak ada kapur. Pukul dua tu gegera, gila kapur. Tidak, okay, so, tak ada kapur. Tak ada kapur-kapur dah. Hanya nak ayak dari Islam. Tapi demo, mari dia coteng. Coteng buat kata, oh Islam ni jahat. Dah tak ada. Islam ni korang rai. Islam ni pengganas. Tengok. Tak ada. Pada hadap ada kekak. Sampai di hari ini, orang pecah dah putih ini. Hari ini dunia dah pecah dah bahasanya kejahatan Islam selama kini ini bukan Islam. Tak, tak. Siapa dia Islam? Siapa dia jahat? Amerika. Yang duk jahat orang Islam, Amerika paling nak. Di dalam Amerika, siapa dia duk kontrol? Orang Yahudi. Tu nak ayat kata. Tengok dia duduk di Amerika, mai duduk haru ke negeri orang. Dia duduk negeri Amerika, dia ada negeri. Apa dia duduk bagi duduk musuh ke Iraq? Mari duduk musuh dari Syria? Mari duduk musuh di Afghanistan? Apa dia duduk mari tu? Duduk mari tak kontak situ, kontak sini. Gapun nama. Duduk negeri mung eh. Makan nasi negeri mung tu. Cara negeri mung tu. Gino mari duduk kampung ke kata-kata orang ayat tu. Gino dan negeri orang tu tengok. Tengok Afghanistan. 20 tahun lawan Amerika. Lagi pergi ke Lepak. Hanya nak ayah. Mari dia mengaruh di Afghanistan. Dia bunuh orang negeri Afghanistan. Hanya tengok. Israel asal tak ada bukan negeri dia. Yahudi di Palestin. Yahudi di Israel. Asal negeri itu negeri Palestin. Orang Arab Palestin. Tapi tengok Israel itu di mana. Mari pergi ke mana. Mari apa kuasa, mari ambil ngaku kata dia. Bukan ambil saja nak berdiri pula. Pok, orang Palestin. Cua tanah asal dia pun berdiri nak ayat tu. Hani nak ayat tu. Islam ni bukan dasar dia untuk ajar orang karu, tak ada. Tak ada, ajar orang karu, tak ada. Dasar dia lah. Tu ayat tu, Tuhan ayat dah. Tiap-tiap masa tu, Tuhan letak Rasul. Rasul ni dia bimbing orang. Rasul duk mengajar semua. Kita tak capai dengan Rasul. Oh. Tak sampai Islam di bangku asal. Kalau tidak ada kesungguhan daripada Nabi dan Rasul. Bawa agama. Maka tak sampai Islam di bangku asal. Tak sampai Islam di negara kita. Nah, tak sampai Islam di negara kita. No ya tu. Tapi kerana Nabi kita ni sungguh tidur tak tidur. Tu Nabi kita makan tak makan bawa Islam. Sebab tu sabar ke seluruh dunia. Hari ni negeri mana kata ada dalam dunia ni. Maka adalah orang Islam. Adalah Islam. Hari ni yang ketinggi ya Islam. Kesungguhan Nabi dan para sobat-sobat dia dan ahli keluarga dia mula-mula wasuk krok di Mekah. Tuhan bakit Nabi kita di tengah-tengah jahiliah. Apa jahiliah? Tengah-tengah orang duk kelak kapuk dalam zalim. Tak ada orang baik. Tu noya, semua tokong melaka. Tepi Baitillah tu 360 ekor tokong. Lain rumah dah nak kecek dah. Lain rumah paling moikor, sebuah rumah. Tu masa Nabi kita kecil-kecil dah. Haa, tu. Dalam Mekah dah nak kecil dah. Siapa dia kedebek, ikut nak buat. Nak bunuh, nak tapak, nak ikut. Apa panggil kukusi, pendekar.
Siapa dia kepala pengak? Abu Jahal. Oh, Abu Jahal kan dah raja masa tu. Ikut yang nak buat apa-apa. Ni Abu Jahal, dia. Tu. Sayyidina Umar. Umayyah bin Khalaf. Ni geng-geng dia lakon dulu. Allah masa tu. Nabi kata kecil-kecil lagi. Nabi tak kosek, Nabi tak kosek. Bawa Nabi 40 Tuhan tak di rosak. Nabi kita mula berdakwah. Mula ajak orang, mula ajak orang, mula ajak orang. 3 tahun Nabi dia susu. 3 tahun Nabi dia berdakwah susu. Nabi senyap-senyap pergi masuk rumah dia tu. Pergi royak. Kadang-kadang masuk Islam seorang. Tu laki dia bini tak lagi. Kadang-kadang masuk sekelamin. Anak tak lagi. Kadang-kadang masuk habis keluarga. Tu Nabi kita berdakwah. 3 tahun dia susu. Bawa masuk tahun yang keempat, turun ayat Tuhan kata gitu. Eh Muhammad, mu tak susu lah. Mu tak susu lah. Mu pakai petuh terakhir itulah. Turun ayat. Fasda' bima tu'mar wa'akrid anil musyrikin. Lalu tu turun lah. Nabi kita pun mula lah. Abu Jahal pun mula nampak lah. Haa Muhammad. Habib pun hasilnya-hasilnya pun. Haa kena geliyo. Gini masuk orang, banyak orang lah. Ha, anak buah buruk tu masuk agama dia dah lah. Ish, Muhammad ni ke? Tapi tak apa lagi, tak ada sumcai mana. Kerana dia suka kata Muhammad ni orang kemandai. Anak yatim piatu, orang dia peru, dia nak dengar. Lok, 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 habis. Allahu Akbar. Ni tahu mula-mula baru boleh 40 orang. Ni tahu Nabi berdakwah boleh 40 orang. Allah. Cukup payah. Tapi hingga pada Nabi Nuh. Hingga pada Nabi Nuh. Nabi Nuh ni ke Allah tak ada dah. Masa Nabi Nuh ni ke weh. Nabi Nuh ajak orang masuk Islam 950 tahun. Kita tak sampai 100 tahun ni setahun ni tak. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah ajak orang masuk Islam. Tahu tak? Boleh 84 orang. Ulu. 84 orang, 83 orang tu hilang. Tu nak ajak tu. Masuk Nabi Nuh. Haa tu. Rabbi. Ya kata Rabbi. Nah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Itu aku berdakwah kaum aku ni siang dan malam. Walam yazid du'ai illa firara. Tak ada tambah dakwah aku tak tambah, tak tambah. Dia tanya tu bulah. Illa firara, malaikat pakat lari belaka. Duk ramai-ramai pun Nabi Nuh pergi pakat lari, akik punggung pergi. Tak si dengar Nabi Nuh. Kalau kau dengar pula pakat caci maki Nabi Nuh. Kata macam-macam, aku cuba bengong, aku cuba tak letak. Kata ke Nabi Nuh, aku cuba gila. Macam-macam. Di pipi Nabi Nuh ada 2 garis putih. 2 garis putih sendiri. Gena tu, Nabi Nuh teriak semua kecil hati dengan kaum dia. Bukan tak si maksud saja tak, kata huduh-huduh. Tu nak ayat tu. Siapa 950 tahun? Allahu Akbar, banyak, banyak. Kita henti kata, umat Nabi Nuh ni hati batu. Hati batu, tak terima kebenaran. Akhir sekali Nabi Nuh tak boleh buat dah. Kocok lagu umat tak boleh buat dah. Teriak semata. Sehingga Nabi Nuh berdoa. Tak boleh kira Nabi Nuh pun dalam harap dah. Kaum dia ni, dia berdoa. Nabi Nuh akak kangen. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Eh Tuhanku, membunuh mapuh rapih lah. Yang tinggal satu buah rumah pun daripada orang kafir. Mapuh rapih ya Allah. Hatun ayat ada. Itu doa Nabi Nuh. Rabbila tazar alal ardi hidayah. Jangan tinggal di atas muka bumi ini. Dayyara wala sebuah rumah. Wala sebuah rumah jangan tinggal. Mapuh habis. Tu tu yang kata Nuh. Apa aku nak buah besar. Learning munaik ke bukit buat kapal. Buat kapal pergi siap dulu. Buat kapal siap dulu. Tengok tu yang dulu Nabi Nuh. Muka tu yang terima dah doa Nabi Nuh.
mu naik ke kapal. Sipel sampai pelupa orang dibawa Allah bawa ke siap. Gitu be kayu zafar atau kilo. Al-Judi. Sengok kata bukit di antara Turki dengan Iraq. Bukit di antara Turki dengan Iraq. Situ. Naik gitu be, tebal cetak ke bawah wasiat. Tahu di warning pula dah kata warning Nabi Nuh naik buat apa. Nabi Nuh pun wayah. Kaumku, kalau mu tak beriman pada aku hari ni, Tuhan ku nak wibah besar. Ya, ayat dia tua gila. Kak suka. Nuh agen marah nak cok palu-palu dah tak lubah. Tak ada gamuk lah. Tahu puak Nabi Nuh 84 orang di wongkar naik ke bukit. Tahu puak dia kata, Nuh dia ajak puak dia tu pergi buat apa. Kata pula, tak ada Allah sungguh. Puak otak molek-molek bertunga, dia turut ke tua gila tu. Orang buat ke kapal ke bukit. Lepas tu gamuk kan dia buat turun lagungan, dia sudah. Melagong ke batu ke kayu bilicing lah sampai sampai tanah kau tinggal sekeping-keping lah. Bekak kata dalam bina. Kata orang tua gila. Dia tua orang tua gila. Tengok orang lewat kat orang tua. Fong dong-dong tua orang tua gila. Tak apa lagi. Nabi Nuh dia buat. Dia cetak, dia gampu siarah. Tak heran lah. Lepas dia kata Nabi Nuh tak heran. Naik pakat pergi berak. Naik pergi berak. Muka kata tak jadi dah naik berok dah. Naik beradu, naik beradu. Tengok. Pakat naik berok. Ramah beratuh-ratuh naik berok. Siapa dia berasa naik berok, naik ke tongkit. Ngongak. Tua pun ngongak. Pak kapal besar, kapal. Dah tak usah sejik ni pun dekat-dekat lah. Muka muak gajah. Bukan buka kokok. Gajah sekelamin, utuh sekelamin, lembu sekelamin, seladar sekelamin, kubah sekelamin. Sekelamin belakang tu yang serubuh dalam kapal perahu. Takut mati bakar. Karena nak boh ni tergelar lah, tergelar bukit. Benatai nak hidup mana, dia tergelar bukit. Hatu tu yang buat. Naik pergi berak tu kat winum kat siap dalam. Nak buat kena no, taik aja. Nak taruh ke mana taik aja. Usul kita ada stoko pun cari pening. Dia bebas pergi putah pun. Ini di mana? Tengok lalak tu ke mana? Dia bucuning baru ambil tanah. Tak buk baru lalak ada. Stoko tu. Ning orang beratur-atur naik. Lek dalek berahu perut tu. Air kecing ada. Gelong-gelong. Air kecing mana? Tahik dia lain kata, kau pecah tu pecah lah. Kau tu toko-toko lagi. Kau baru berak tu toko, tak pecah lagi. Dah nyuk lolak, lolak, adob salungi, adob sayu, kaki, adob laku. Tengok. Tuhan pun pergi. Nunggu ayak pula, ya Allah tak boleh buat dah, ya Allah berak, ya Allah berak lah, dah, ya Allah. Nunggu ayak Tuhan pula, ayak tu berak. Tuhan kata tak apa, tak apa, sobat. Tapi Nabi Nuh kalau tapi kita kena masuk surga nak jumpa dengan Nabi Nuh. Jangan masuk neraka. Sejik berajing ni penuh sejik ni. Masa. Kena masa aku sejik sah ada tiga orang. Di masa ni. Ini lah masa sekali ayat tu. Lama tengok-tengok lapai. Lapai pun sehat tiga je. Lima tu halilah dah. Kena ambil ubat di anamai sebulan sekali, sebulan sekali. Tu kaya sungguh. Hati Nuh ayat. Nuh ayat pula, ya Allah. Ya Allah, kau pun ni menyakiti pula. Ya Allah, berok, ya Allah, berok. Tuhan kata, tak apa. Tuhan pun jadi sakit malam tu habis. Tengok Tuhan. Nak lawan Tuhan, macam mana? Dah buat lawan Tuhan. Sakit malam tu habis. Supaya sakit malam tu kita lah, kita berok. Kau kagum tak ada jelek lah. Bawang pagi pula kokok klebek-klebek tu siap dah. Merah nyaluk, kita klik masuk pasir-pasir. Habis tak berimeh. Ya Tuhan, we can do. Tak heran. Metak lah lagi merah-merah dah. Naik dah merah lagi. Beci ke Nabi Nuh, ayat panggil tu. Naik lagi. Naik. Kau tu tak saksa dah.
nyado jatuh le ai tai gelum blupo pa. Oh, ramai-ramainya ada jejak saya ini tak tahu lah. Ah, klub dua. Mau klub bukan bumbu. Kena acting dia dengan saya. Cukup waktu. Lah, siap. Itu, tengok kawan. Oh, tak ada kapur. Turun kapungkan kena air-air saya itu. Klik orang kapung kata, usia dah. Tengok kawan dia. Nak kena bulan-bulan dah. Tanya, mu kenapa? Aku datang dia tu. Aku tak jual itu. Siap. Ah, itu dah aku bakal uap nanti naik dah. Itu nak ayat kisah Nabi ni. Nak ayat Rasul ni mendakwah. Bukan yang mudah nak bawa Islam. 950 tahun boleh 84 orang. Allahu Akbar. Tak ada gambar. Kau boleh 900 orang berhenggur. Ha, 950 tahun. Malakas 50 tahun. 1000 malaikat 50 tahun yang 950 tahun. Tu, sengah riwayat kata Nabi Nuh dia hidup 1060 tahun baru mati. Umur dia. Ha, banyak. Berkali 300 tahun tu baru boleh. Mana macam saya bawa dia pada tu baru ni dia. Ha, tu lah ayat Nabi Nuh. Ha, sebenarnya 1060 tahun katanya Nabi Nuh. Ada riwayat kata begitu. Kata bawa tahu kata siang nak itu lalu ada pada bawa bekah di rumah lah kena naik bukan nak berok sejodoh lah cebok belum buat kelih cebok buat kelih kau tangguh tu seh weh kau sejodoh ni kau tangguh nak naik ni kalau ada kelih sejodoh ni tak boleh tengok lah kabah-kabah habis kau lama-lama tu habis kita tengok kering tu bawa air rumah pula gigi gosok ngebel. Cuma beru, cebok, kelepok. Kau ni warna beru, ambil gigi dia. Cuci habis lau Nabi Nuh. Haa, tengok tu hai. Cuci. Jadi, air kencing dia, tahi dia masuk muka dia. Haa, ni nak yang sehino-hino manusia. Haa, tahi dia, tahi buat dia lah. Haa, sebuah nak kering dah, ambil lama tahi. Haa, ni nak yang terdakwah Rasul Nabi Nuh AS. Haa tu. Bahawa sudah siap. Nuh berwayak, ya Allah sudah dah. Situlah Tuhan. Tuhan kata, Nuh pergi wayak kaum sekali lagi. Suruh masuk Islam. Kata masuk wayak Tuhan mung nanak bahasa. Nabi Nuh pergi wayak pula, hei kaumku, berimailah kepada aku. Aku ni Rasulullah. Kamu tak berimail, Tuhan ku nak bahasa. Kamu tak berimail, Tuhan ku nak bahasa. Suka pun dia, suka buat nganyi-nganyi. Suka. Dia tak banyak hari dengan anak penuh wayak. Gelak hujan maklum dah. Dia kemarah setahun tu. Gispah. Rukuk. Kilap, piap-piap. Kilap. Setai. Ru. Hari tu tak ada beradu-radu, tak ada kelek-kelek. Lebih pada musim buah, hari tu lagi. Lebih pada musim banjir cepat kita lagi. Rup. Honda tak tanah ni belum. Air mata tubik pula. Lepas tanah air mata tubik, kota langit turun. Setan naik gerak. Kalau luar ni kot, tak ada usul marilah. Tu lah ya. Nabi Nuh pun royak bini dia pergi. Okay? Kita naik kapal kita. Bini dia tersih. Tosi, bini Nabi Nuh, tosi, ikut Nabi Nuh. Bini beci juga, kata lelaki, Allahu Akbar. Ada tidur sekatir sebatang, boleh nak apa orang dah. Duk masuk, duk gapo tidur, duk dakat sekali, dah tetap tidur, kata lelaki. Dan Tuhan tak berhidayah, Allahu Akbar. Tua-tua ni mati dah, tak ada dah. Wan haib datang bukit. Jono ya tu. Kok kena hujan tu mati tu mati dah habis dah. Bawa air kau naik sekerap bukit dah. Sampai di perahu, sampai di kapal, sampai di perut. Bawa cicah di perut tu kau kapal pun nyok-nyek. Nyok-nyek dia tak galak. Nyok-nyek dah. Situ dah Nabi Nuh jemik. Haa, gajah sekelami naik. Jantai sekor, tino sekor.
Aduh, selandek, usuk, kijek, semua orang nak kok. Duk dekat tak, dua lapis. Dua dekat kapal Nabi Nuh. Kalau bawah ni puak orang, 89 orang, 84 orang. Duk di bawah. Tak berlaku daun kayu dengan rupu, dengan pelan-pelan. Bekalan, menata-menata. Ayu nak dah, kau pergi dah. Nyonyik, nyonyik dah. Nabi Nuh tengok anak jantai dia, dutai di umur. Engkau nak buat gini, kapung tak nampak di kapung. Jadi umur sepuluh tahun pergi dah. Bum. Bum, dia sepuluh bukit. Anak jantai dia tu, letak. Gantung naik, naik, naik kapal bukit. Tak situ, Nabi Nuh panggil lah anak dia jantai dia. Bini mati dah. Bini mati jadi mayat dah. Oh, gini air pula dah. Terus itu Nabi Nuh. Nabi Nuh tengok anak jantai dia panggil, ya bunayyar kamana. Itu dalam Quran panggil. Ya bunayyar kamana. Hei hawe, marilah naik kapal dengan ayuh ramah-ramah. Itu Nabi Nuh dia panggil. Tengok si anak dia dah. Tak ada nak gak tangi dah. Dia pergi tangi dah. Anak dia tak kena. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' jawab anak dia kepada Nabi Nuh. Kau tu ada ayat Al-Quran. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' tak apalah ayah hawa nak khabak bukit. Sa'awi ila jabali hawa nak khabak bukit, hawa nak daki bukit. Ya'simuni minal ma hawa akil pah daripada air. Ya tak apalah ya hawa nak khabak bukit, dah hawa khabak bukit lepas pada air. Ha, lepas pada air. Tak ada, tak ada, tak ada. Air mari derah, derah. Sejuk berapa malam dah. Tak ada tikar getah dek tu. Tak ada terendok-terendok pun tak ada. Duk tak nak air hujan, air bukit, ruk ketabuk pun tak ada dah. Duk setar. Nabi Nuh paling tengok anu dia terletak, sepuk dia apa. Tu. Wahala bainahumal mauj. Asinglah Nabi Nuh dengan anak dia. Al mauj oleh omok. Omok berasing ke becek ke Nabi Nuh dengan anak dia. Mana? Bila omok sepuk, bum. Bum, dia jadi omok. Duk pukul apa? Duk pukul bukit tu. Perahu Nabi Nuh pun kau tubik pada bukit. Anak Nabi Nuh terletak. Tak nak gantung. Sejuk. Wakana minal muhrabin. Adalah anak Nabi Nuh setengah daripada orang yang tergelar air. Tu Tuhan yang siap dalam Quran. Ni kata Nabi Nuh. Hatu nak ayat Rasul. Bawa ugamu sampai tanggal tu. Lawai musuh-musuh musyrikin nak ayat tu. Siapa berganda jamu sampai tinggal ahli keluarga. Bining kesayangnya dia tak ikut Nabi Nuh juga. Teriak. Lepas suruh buah teriak tu. Hebuih ke Nabi Nuh. Nabi Nuh kata ahliku ya Allah. Tak turutku ya Allah. Tu hebuih. Hei Nuh. Mung tak tahu. Dia bukan ahli mung tak. Mung tak tahu Nabi Nuh. Dia bukan ahli mung dah tu. Dia tak turut mung tu. Nabi Nuh senyala. Tu nak ayat kata. Tuhan marah kepada Nabi Nuh. Dia teriak apa? Tak sentuh rukmu. Hatu nak ayat kata tu. Tu ujian di sebalik bawah agama. Pak kita dunia. Kita dah dunia. Biasa. Dia kata gitu. Loh, bini tu ime. Tu uge. Mana katai mana pergi berak. Loh, dia tu ime. Dia berak anak. Bini tu ime. Bini Nabi Nuh. Nabi tak turut. Hatu nak ayat. Dia mahu telah, anak tu kotik lah, tiga beradik gedung belaka. Lah, anak nak minum. Tak ada turut bau dah. Haa, kerti tak? Ini sebagai pengajaran kita. Kerti tak? Ini kita manusia biasa termadak. Setakat Nabi lagi nak jatuh berlaku benda ni. Kerana hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma buat turun siap dah. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha.
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mengetahui hidayah kepada siapa yang kau kasih. Tetapi Allah Ta'ala sahaja yang dapat memberi hidayah kepada siapa yang dia kandung. Ini hidayah ni ayat. Kita tak lewat kampung. Ini ayat. Kita sekadar royak. Gila, Datuk saya tak beri hidayah. Tak nak kecek. Royak dapat lu baku. Tak berubah, tak berubah. Ini kada esok ke Rasul ni ayat terbawa kamu. Pas Nabi kita pun dimaki. 13 tahun di Mekah ni orang nak semelih. Orang nak semelih. Abu Jahal sorak di Darun Nudwah. Sepah dia nama Darun Nudwah. Dia sorak situ putus saya kata, Muhammad tak boleh taruh dah. Habis dah orang kita ke tepi Mekah ni masuk agama dia. Tu nak ayat kata. Putus saya kata kita kena bunuh. Bawa putus saya bunuh saat itu, sudah sorak panah-panah Jibril pergi royak ke Nabi kita. Jibril melekat mereka. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi wa jawab salamu alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa Jibril? Muhammad, aku mari nak ayatmu bahasanya Allah Ta'ala dah izin kepadamu untuk berhijrah. Allah Ta'ala dah izin kepadamu untuk berhijrah. Kerana Abu Jahal baru sudah sorak panas-panas saat ni. Kata mung ni akan dibunuh. Lalu itulah Nabi kita hadap ke rumah Abu Bakar lalu. Pergi Abu Bakar, sorak-sorak siap tak ada kabar. Malam ni Abu Bakar ni, kita jumpa di tengah jalan. InsyaAllah. Klik mari panggil Umar. Mari setah. Mujangi hijrah Umar. Selagi mana sobat-sobat masuk Islam tak hijrah habis. Mujangi hijrah. Mungkin hijrah hari sutai sekali. Orang hijrah belakang dah, munglah turut belakang orang sutai sekali. Ya. Mu tengok habis, takut Abu Jahal ni wahuduh kepada sobat-sobat. Ya. Tinggal. Ali, mari. Malam ni mu tidur tempatku. Lepas esok, pagi esok, mu ambillah amanah-amanah yang ada dalam rumah aku ni. Wagi hantar ketua dia. Wajah tak aku tak ada ni wagi lah. Tu amanah tak ketah rumah Nabi yang banyak. Apa amanah? Pakai ye, orang nak. Tali tekok, cincin, emah, loket-loket, dekat pinggir, dah berapa? Secatung, mana? Kusir Nabi kita. Mari tak Nabi Muhammad, tu yang ada Islam kali. Kerana masa tu tidak ada keamanan. Tak aman, tak jamin pelatai. Kalau tak lain, tak ada orang habis. Tu nak yang masuk jahiliah. Mari tak Nabi, lena, tak kena Rasulullah, tak kena. Tu yang tak masuk Islam kali. Maka Nabi nak hijrah, dia tak ada nak pergi dah ke mana. Nak siapa tu yang ada? Goyak sana ni. Ni orang tu, tu, dia tu. Berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun Nabi tu. Ali pun lalu pagi esok, okey, hantar dia tu. Okey, hantar dia ni. Bawa sudah siapa? Baru Ali pun hijrah. Gila. Dengan Nabi duduk di Kuba. Nabi buat masjid di Kuba. Haning nak ayat kata dalam Islam ni, Nabi utama masjid. Itu dalam hijrah Rasulullah. Dalam hijrah Rasulullah ialah utama masjid. Nabi hijrah tak sampai lagi Madinah. Baru sampai di Kubah. Nabi wakda masjid suci situ. Sulung tangi Nabi masjid Kubah. Bukan masjid Madinah dah. Masjid Madinah tu yang kedua dah. Tu Nabi wak masjid Kubah dulu. Nabi duduk situ 5 hari 5 malam. Lepas tu baru Nabi kita berjalan. Pagi jemaah, Nabi kita tubik kepada Kubah, hadap ke Madinah. Tu nak ayat ke Nabi kita. Nak ayat kata, Islam ni utama sekali buku masjid. Geno Islam buku masjid ni utama. Kerana masjid ni masa dulu, tempat pusat segala-gala aktiviti Islam. Tempat pusat sunklang, kicekam Islam. Tu nak ayat kata, masjid. Nabi nak pergi perang, mari pecung di masjid. Nabi nak latih ke apa, mari pecung di masjid. Semua masjid sebagai pusat berdiri-diri ugamu dulu. Nak peracung di masjid. Nak buat apa di masjid. Nak semaya di masjid. Sebab tu dulu masjid ni tak ada utama sekali. Ini masa Rasulullah. Sebab tu masjid dah tak ada sekali. Sebab tu kita di hari ni masjid lah. Dan ibu-ibu, ayah-ayah, setiap penonton sekalian, yang mana tak masuk seher lagi di dalam
masjid penguasa kita ni bolehlah masuk. Nah, lombong ekor bingnya, nah, lombong ekor bingnya bing kerung Thai 90052 08 4. Sebelah belakang sekali isu Thai 4 akor 4. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang perutung yang ada mengikut channel kita di hari ini, Bapa channel dengan Al-Huda channel berada di Kampung Bangwasih hari ini untuk nak mengumumkan bantuan untuk nak menyudahkan masjid Bangwasih. Sekarang ini boleh dah 96,180 kot. Lalu ini dah ada lebih siap dah masuk dah 96,000 dah. Nak beritahu kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua dan sidang penutung yang ditutung sekarang ni mengikut YouTube kita di hari ini sudah mendapat 90,000 lah. Alhamdulillah. Banyak-banyak terima kasih kerana orang kita di hari ini sudah pun sedar bahawa pakat nak jariah berlaku kepada masjid. Kerana buat kita nak masuk syurga, nak masuk syurga. Hari tak ada lah. Ni kemocok dalam hidup kita. Hari ni tak ada lah. Inilah apa panggil benda yang nak perakkan ciwit kita dengan api neraka. Masjid lah kita nak sekali. Utama lah ya. Sampai tu orang Arab dia sanggup buat sejid suti sore dia. Ni kita baru pecah. Kata orang Arab apa dia buat sejid sore dia. Oh, kita ni tak tahu apa ribu orang yang tak tahu. Nih, berapa kali balas tu imej tu kotik tu bila nak tahu nak sudah sejid. Oh, berapa kali tekai dah tahu lah. Sekali nak buat makan, tekai sekali. Sorak merah tu di mata. Hawa boleh sekejap. Tak ada. Tapi orang Arab sore. Tidakkan sekeluarga. Cik dia, mak dia, anak dia, menantu dia. Sudah sejik. La ilaha illallah. Kita buat masuk paku. Buat sejik. Sejik apa tu? Hau, dia mau kita. Tapi 20 tu. Dah paku 5 butang saja. 5 butang dia paku dah. Kita kita selalu acak besi sebutang 3 tu. Tapi tak apa dah. Hari ni nak wayak tu kita orang petani ni. Nak ipakat tahu. Satu kelebihan khusus. Tak ada di lain-lain tempat. Apa tu nak wayak? Iaitu masjid Surah Balasoh Tadika Tanah Kubur. Nano boleh kata orang tani kita ni pisik. Karena kita sini panggil lubang untuk sedekah jariah ni banyak sekali. Kalau orang rajin pada masuk surga dengan puan ni. Ya. Tu no ya tu. Duit pitih ada sikit sebanyak masuk. Situ 500, sini 800, situ 1000, situ 200, situ 50. Dekat nak mati esok, kira-kira banyak duit. Banyak. Dah lepas 30 putih tu lah. Alhamdulillah akhirat esok. Mati duduk dalam bubur esok. Mati duduk akhirat esok. Kalau banyaknya nak pergi mat. Nak bawa ke Allah. Pergi mat tak di atas apa ni neraca dia. Tak di atas nyepe dia tu kok. Rampak berat di pada. Lidah rasa dia lik. Dah sikit je rasa. Gena dia mau jual lalu eh. Kau buat sejik. Dia buat sejik ni. Kau duduk bangun seh tu buat sejik. Ikut dia mau minta pergi semua. Tak ada pala tu kita. Bini kita berpahal juga. Dia kata sibu yang mana sibu. Sibu sangat. Allah, banyak dia buat. Di kampung tu buat sejik, kampung tu buat sejik. Kau tak kena padah dia pergi lagi. Ini orang beruntung no, ya, tak ada lah. Kalau orang tak buat jariah, Allahu Akbar. Kita nak timbang apa nama? Kalau tak ada buat jariah. Tak ada. Dosa banyak. Dosa lah nak kecek. Kau dah beri isu mudah. Dosa dah. Kau tak khabar banyak mana dosa. Gi jalan lenak. Gi lenak ya. Gi sana tengok, nak tengok kakak. Kakung tak ada. Temung ada berai jual kacil balu. Tanya main-main. Berapa kacil lah dia? Dia tu nanti nak beritahu tu tegur. Hello, dia mau tak beli kacil kita, kacil apa? Siaplah. Leju merah jual kacil tu. Seluar ketak.
Lah dia pun tak beli, dia pun tanya saja dia. Dah dah berapa tanya. Goyak-goyak saja je kata kita. Kata kita tak ada sembuh. Tak ada sembuh kita. Dia pun tak cok kata kita-kita. Dia pun kata balu panjang-panjang. Duduk panjang kata itu lah. Tadi lirang kaca. Cuai dah nak tengok kaca, tengok kaca seluar kaca. Bih, dah duduk ngati pagi-pagi. Aduh iling palu lepas subuh bila. La ilaha la illallah. La ilaha la illallah. Habis dah. Dua kali musing lain nak bila klik. Kaca. Apa? Esok nak pula. Nak lebih pada hari. Itu noyak tu. Pagi tu ada malas dah ngati. Ngati baik-baik tak ada siapa. 33 tak ada siapa. Pergi sahaja. Sampai 100 depannya sahaja. Ngati dalam 20 lebih. Tau. Ya tu. Pada imeh dengan gapo akan rasa. Ini yang mana saya. Hari ini. Walaupun pada hafwa kita makan piyah takut dah ni. Hanya sekodak atau semaya tak tinggal kita. Tapi amalan lain malah. Nak wilkat sunat Tuhan, nak isyarat tu Allah. Tak nampak. Jangan tu ambil lembu lagi dengan kami. Padahal warakan, dia tu tahu dah semua. Tu dengar semua padilak. Dengar saja. Dengar pengatas saya radio jauh ni. Kali bunyi derah, kali bunyi kau. Tak lekat naik. Malah, tak malah begitu. Umat Muhammad ni panggil manja. Boleh hati. Umat Muhammad ni boleh hati. Aki boleh dia masuk surga peri, malah semayat. Tu naik tu begitu. Supaya kau kaya, dia cokok tapi kaya. Nawi temung mah, nawi temung harta korup dia boleh bayar. Malah, tak semua yang main dulu. Tengok masuk sobat dulu eh. Allah Akbar. Banyak mana gugur di media perai saja. Jaga agama gugur di media perai. Nawi tu. Banyak mana masa dulu. Kita tak ada boleh Islam peri-peri. Kita ni boleh Islam peri-peri. Tak ada kena perai pada. Tu Nawi kata. Tapi kita tak rasa saya kalau kita boleh ada susah. Sebuah anak lah. Bawa kita masuk kerong. Kok kiyun. Kok kajak katok. Bawa mati, ngamik mati. Wih kat anak. Tak ada lapan boleh jual beli cik. Kenapa? Dia boleh dengan mudah. Cik dia ngamik dulu kecil merah. Merung tengah malam. Tak buat kita kabak sini. Katak kat kayu keruk. Kati katak ya. Sukung-sukung nak bakal lepon ni nak jadi sukrak. Allah Bapa. Mari anak lah. Tak ada lapan bulan jual tu. Kau kakak tu pun nak jual dah bulan itu. Berapa? Dah lah aku dah ada mahal mana. Dah mahal habis tu. Nak. Allah. Ini tak aku nak mula anak tu. Mula anak nak beli buka kereta. Dia boleh beri. Sumpah tu lah agama. Kita boleh beri bahasa tak saja. Habis tu hari ni kita tengok Allah Bapa. Para sahabat dulu tu, ya Allah, pertahak. Nabi mari duduk hijrah, mari duduk Madinah. 8 tahun, dia duduk 10 tahun. Nabi duduk 10 tahun di Madinah, baru mati. Tapi masa 8 tahun mula-mula. Sampai 1, 2, 3, sampai 8 tahun dah. 83 kali perang. Tu no, ya. 83 kali berperangi Rasulullah. Pertahankan agama Islam kerana orang nak hapus. Orang nak bunuh Nabi Muhammad. Sampai akhir sekali tak jaya sahut. Islam locak naik tinggi. Sebab tu Nabi kata, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam adalah agama tinggi. Tidak ada agama lebih tinggi daripada agama Islam. Sebab tu Nabi kata, Liyuzhirahu ala dini kullih. Walau karihal kafirun. Itu Tuhan ayat Al-Quran. Hadir. Tuhan utuskan Nabi kita ni liyuzhirahu ala dini kullih kerana nak mengatasi segala agama yang ada di permukaan bumi. Walau karihal kafirun, walau kafir marah, benci secara mana sekalipun, Nabi tetap bawa Islam muncul ke tinggi, ke pucuk. Hati nak ayat, sebab tu hari ni tahu lah.
masalah dia masuk selera mari hari ni. Orang sia ramai masuk selera hari ni suti kampung pun ada. Kita tuan selera asal ni berhati-hati nampak ada pucuk ni. Nampak dia li merah ya. Lerah humbi kata bubuk telmu tak pada. Tapi beli kata sakar pun. Wih pucuk kau tak sikit, daun tu besar sikit. Kerana orang lain tu hungar tu. Allahu Akbar hari ni, tengok dah YouTube. Kamu tengok dah YouTube ada teriak, menangis. Tak tahu. Orang nak kau Islam dah hari ni. Kita Islam asal tak secara kita. Di Europe hari ni banyak. Masalah tinggal gereja-gereja Kristian. Masalah tinggal bot-bot Kristian. Jual kau ke Islam, buat masjid semaja jemaah. Dalam angkrik lah ni 500 bot lebih. Dulu 200 bot dia, jual kau ke Islam. Masjid dia, masjid Kristian tu. Dia jual kau Islam. Kena tuan masuk Islam. Tak ada punya nak cara dah. Pakat masuk Islam berlaku dah. Haning Pak Demo lah ya. Dalam Amerika dulu 300 ribu ya. Masa Muhammad Ali Clay dulu duduk gocoh. 300 ribu orang Islam dalam Amerika. Learning how dah lebih pada 10 juta. Islam dalam Amerika. Cuma tengok dalam YouTube Yosmaya Raya. Yosmaya Raya dapat rumah putih. White House. Tu, dapat rumah putih. Dapat spa dia. Suar. Padahal besar tu semaya situ orang Islam. Mari semaya situ. Dalam padahal. Semaya. Tiap cawak pakat mari semaya situ berlaku. Learning tengok. Dalam Jerman, bangunnya Presiden Jerman telek. Berapa bulan lepas? Presiden Jerman Hotino dia telek dan ada berita. Dia kata lebih kurang 4-15 tahun lagi akan datang. Benua Eropa akan jadi negara Islam. Cawik Euro akan jadi Islam. Ni no yang tengok perkembangan Islam aku. Tengok nangam cakawan berapa orang masuk Islam. Nangam cakawan. Bukan nang sautan. Nangam cakawan. Ratu cantik dunia. Nambek dunia. Tengok orang besar-besar dalam dunia. Masuk Islam ni. Su di bangun ni Jackie Chan. Jackie Chan. Kira. Tertengok orang Jackie Chan dah. Kau menanya siang. Masuk Islam dah. Mari kau lupu bang ni. Mari jalan kau lupu orang yang wisadah dia. Jadi Islam akan pihak siap, akan sokok. Tu no ya tu. Praik ino, Jekisyan. Tu lah masuk Islam dah. Islam dah. Allahu Akbar. Kita tak khabar ke mana ni, aku dah hang ni mari ni. Kenapa weh? Dah ada. Jari ni, tak boleh hantar. Bakar pun tak sedap lah. Dah. Cara rokok tu mana? Tu yang kita tengok tak ada. Orang kebaikan bahawa dunia mana dah. Hani nak ajak ibu kita tahu tak Islam learning Allah besar. Learning aku Islam dalam dunia duduk nombor satu. Dulu Kristian duduk pergi dalam dunia ni. Siapa dia? Bilangnya banyak sekali ugamu ke apa? Dulu Kristian. Learning Islam duduk pergi dego hari ni. Tu nak ajak kata hari ni. Kenapa tu? Kerana Dr. Zaki naik, duk debat dengan Kristian. Hari ni orang pecah putih tau. Kata Islam selama kening duk jadi cemar ni, Yahudi duk beresek. Yahudi duk cemar. Sebenarnya tak ada kali agama Islam, agama molek. Ajaran molek. Tak ada kata peganah, tak ada. Demo dia orang jahat, jahat. Ada jahat ni. Pecah hari ni, pecah. Sebab tu masalah hari ni masuk Islam dah. Bakal masuk Islam dah. Banyak. Di Korea pun ni banyak mana? Suti kampung di Korea. Orang wis masjid suti buat. Tu, ayat. Di Jepun. Allahu Akbar. Tapi kalau kita ada duit lagi jalan kata tempat-tempat Islam. Ayat. Padahal Cina tak ada kerja dah. Di Cina, Islam di Cina lebih banyak daripada rakyat Thailand lagi. Bukan negara Thailand, suntik Thailand ni. Rakyat Islam di Cina lebih daripada 70 juta. Thailand berapa ya? 60 juta dia lebih. Itu nak ayat tu. Ini nak ayat tu kebesaran Islam. Ini Islam.
Sebab tu kalau Nabi sobat anak-anak dia tak sungguh bawa Islam, tapi tu orang kata tak sampai sini. Kita tak boleh rasa Islam ayat tu. Kita nak ugamu kapur tak tahu lah. Kerana pak kita dulu ugamu perang. Di taning ni ugamu perang dulu. Belum masuk Islam. Bawa masuk Islam tu baru jadi Islam. Geno boleh masuk Islam setok. Kerana raja masuk tu raja taning sakit. Paksa kena belayar pergi di Sumatera, Indonesia. Pergi jumpa dengan Syekh, dengan orang aling di Sumatera. Orang mana? Orang Yaman, seperti Yemen. Ajak dia mari berubah raja tadi. Mari berubah Sia. Sia janji ke apa? Masuk Islam. Tak ada nak apa, tak ada nak pohon apa tak. Tak ada nak duit, tak ada nak mas, tak ada apa. Asal bertukar dengan Islam. Hak lagi tak masuk Islam. Jadi pula penyakit dia. Pasal negeri pula yang kedua kita. Bagi yang kedua yang terkena. Kalau tak sedia dalam janji hari ini, tak sedia turut lah yang ketiga, yang terakhir lah. Itu nak ajak kata. Pergi tu buat hari pula. Baca doa, waktu, tawa, apa siap tau. Siap. Situlah raja tadi. Tukar nama jadi Islam. Pakat mengucap sekaligus. Ambil di pekat tinggi raja, turun sahabat kapur. Tu Islam tempat kita dulu no, ya. Sebab tu yo yo ramah selalu tu serentak tak ada kena berdakwah tak ada. Tu no, ya. Islam macam ni mari mana tu? Mari di Yaman. Orang aling di Yamin duk nego ke laut pergi Sumatera, Indonesia bawa bangat, you tengok tu berair ya. Tapi bawa Islam no, ya. Ada ni Islam aku hari kita boleh tahu Islam ini. Oh, tidak dah bangun asal dia kata, tak apa lagi. Kampung siya sini, wat bangun asal. Tu, kepitu kerbaik situ lho asal tu. Tak apa siya juga, oh. Gudur situ lho, gudur sahab. Kuning tu, gitu. Oh, boleh. Kalau ini tanggi 5. Kalau ini tanggi 10. Duk, tada. Petai-petai tak ada, sejik tak ada. Ya bunyi kata yang mangkaranta mantayakan tatukan bunyi tetap tak punya lah empat lah tu noya tak tak hampa pak itu tak hampa noya tu hani nak oya tu kada eh kita kalau lah Nabi tak sungguh itulah kita tak hampa tak boleh rasa kenyang Islam tak boleh rasa kemanisan Islam. Kita tak ada iman kepada Allah. Kita tak berhak untuk masuk syurga Allah. Tapi hari ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita boleh rasa nikmat Islam. Duduk di kita dah hari ini. Tepuk dada tanya selera. Nak kan nak syurga? Nak kan nak syurga? Duduk di kita dah. Itu ni. Gena kita ada teket belakang dah. Jaga oleh Islam. InsyaAllah. Akan meniti syurga sampai ke pintu syurga. Tapi kalau tak padu, tak duduk dalam dunia, jagalah. Seriju dalam itu lah. Tidak ada kau lah. Hanya nak ayah itu keagungnya Islam tak ada lah. Ha, sebab itulah di hari ini Nabi kita hijrah. Ia utamakan masjid dalam perjalanan dia. Belum sampai di Madinah, ia buatlah sejid kubah. Duk situ ia buat sejid belakang dah. Ia ajar orang semayah ke musyak belakang dah. Baru tu ia pindah hidup di Madinah. Duk di Madinah sebulan. Sebulan Nabi kita ditupai Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tupai orang tua sekelami. Kerana utah dia bergaduh di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi pun tidur situ. Tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun. Baru siapa? Itu noyak Nabi kita. Bawa cukup sebulan Nabi kita bersorak. Nabi kita bersorak dengan para-para sahabat dia. Puak muhajiri, puak ansar. Tanya puak muhajiri, puak ansar. Hei puak ansar, ada ke dah tanah kawasan ni? Puan Ansar kata kena, apa yang Rasulullah nak tanam? Aku nak beli sebidang tanah, aku luar masjid. Tengok Nabi kita. Cari, boleh temu tanah. Itu tempat sejik lah di Madinah. Tanah tu asal anak yatim dua gadik. Suhail dengan Suhal. Dua gadik, Nabi minta beli. Dengan duit Nabi sorai je beli tu. Tak ada kosi dengan orang lain. Bayar juga selalu suruh sobat pikul pada kamar. Mari letak. Ambil kayu, ambil gambar tok. Ambil pepoh tamah, tok bawah. Tok, wahtak.
semaya tak pasti itulah. Tu Nabi kita. Hak lebih lain tu sikit Nabi kata, aku nak buat rumah. Dia berepek dengan Gatuh Sejik. Tanah Nabi juga. Buat sini. Sini rumah Siti Aisyah. Rumah isteri yang muda. Tika tu Aisyah tak ada. Aisyah mari dah. Apa tak hari lagi. Nabi hijrah Madinah. 2 tahun baru Aisyah mari. Aisyah di Mekah. Nikah Mekah. Dengan anak Abu Bakar. Tapi Aisyah kecil lagi. Tak boleh mari lagi. Tak boleh tidur lagi. Tak boleh sekelaming lagi. Buyuk selalu. Nabi duduk di Madinah 2 tahun baru Aisyah hijrah mari. Baru Nabi boleh tidur dengan Siti Aisyah. Rumah mana tu? Rumah sana. Dia berepek dengan dinding masjid. Rumah tu asal tu. Berepek. Buka pintu masuk masjid. Buka pintu masuk dalam rumah. Tu rumah Aisyah dulu tu. Haa. Bawa orang komak siap dah. Nabi buka pintu. Allah Akbar. Nabi dia semaya sunat di rumah. Nabi dia semaya sunat di rumah. Haa. Dia mari tu mari semaya dah. Dia semaya sunat di rumah dia. Buka pintu sudah. Masuk dah sejik, sobat komak. Bila komak, lalu Allah Akbar saya dah. Tu Nabi kita. Learning, mas, learning kubur Nabi itu, rumah Siti Aisyah tu, duduk dah sejik dah. Tengok kubur. Kubur tu rumah Aisyah dah. Karena hari Nabi sakit tu, Nabi minta izin kepada bini-bini semua. Dia nak sakit sini, dia nak mati sini. Bini-bini yang lain. Waktu dia mati, mati rumah Siti Aisyah. Lu geger pula bila Nabi mati. Nak kita ni mana ni? Kau ni kata nak pergi Mekah kerana dia beranak Mekah. Kau ni kata nak pergi Palestin kerana tanah Palestin ni tanah buat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Abu Bakar bangun naik dalam ramai-ramai sahabat. Eh sahabat aku dengar aku nak ayak. Rasulullah pernah pesan ke aku. Di mana dia mati, di situlah kubur dia. Tak ada. Kena balas dah. Akhir mayat, gali bawah belakang lah. Gali di bawah belakang dah. Tapi mayat Nabi kita 3 hari baru tanding. 3 hari, 3 malam baru tanding. Kerana dia tunggu orang kudara-dara teh itu. Mari semaya mayat. Mayat Nabi, jenazah Nabi, semua semaya apa? Budak semaya, orang tina semaya. Kau boleh semaya tu ya. Lepas tu orang jatah semaya. Orang tua, orang muda semaya. 3 hari baru tanding mayat Nabi nak ayat tu. Ha tu. Hatu keadaan Nabi kita nak yak bawa juga. Sebab itulah dia buat masjid di Madinah pun dia makian juga. Penting dalam agama Islam kita ni apa panggil mula-mulanya masjid. Sampai puak Pakistan, duko bakok, duko Ayutthaya, duko bakok ni tu walau ya orang tak tanya orang. Nah, tanya orang puak tosih-tosih. Ya kita bucu mana? Ya buat parasah. Ya buat sejik dia. Sejik kampung, sejik kampung, sejik Pakistan. Kerana dia mesti buat dia kena ada sejik. Haa, bukan mazhab dia kena maya di sejik. Tak boleh maya di rumah. Haa, tu lah kita tak apa. Habis tu dah ada tubik. Kerana boleh maya di rumah, tak tubik lah kita. Maya lah pagar. Haa, tu nak ayat itu perjuang dengan Rasulullah. Tu Rasulullah bawa agama. Sebab tu hari ni kita kena bahasa saya, kena bahasa saya. Kita kena bahasa saya kepada agama Islam. Kena saya kepada agama. Bila kita bahasa saya dah, kita kena cara. Hari ni nak cara ke apa? Kena cara kita. Hari ni, apa lagi ma'al hijrah. Cara anak-anak kita dalam kampung, we masuk sejik. Ha, tu kecil mudah-mudah di kampung. Tak ada kecil bahasa Malaysia ada. Lep. Nak kena fok-fok lagi kampung kita nak usul sejik. Wairum-wairum. Ho mana tu? Ho duduk lah muda. Ho tu dah ada kecil. Dah, tu mata merah. Dah. Ni, ho duduk ngaji sekolah. Ho pagi-pagi 3 buah kereta tu bangkok set tu. Tanya nak pay berapa rapat tu. Giduk semaya mana? Tak ada lagi semaya sini. Duduk mana? Duduk mana? Duduk semaya lagi toh mana? Ha, pakai helok ho tu lah pakai lagi semaya sini. Kau 3 buah kereta tu. Barulah boleh banyak sah. Baru tu ramah sikit. Minta tu ngoreng esok. Eh, pada dah. Tu email kena daftar dia hari ni.
Tu nebek kena daftar. Kerja sama tu imej tu kotik tu bila kena akan makan. Sekali tu nebek ku cuai ceroboh porosok dia. Panggil semua anak-anak tu duduk mengaji di sekolah. Buh nama belakang. Ni anak dia, anak kosik. Ni anak mama. Mula ngaji mana weh? Sini. Bapa adikmu. Ha. Duk mau berapa dah. Duklah berapa dah. Tak ada habis. Buat puak ni panggil mari. Kata tu imej nak minta puak demo semua. Mari semaya sejik deh. Sudah dia mau main sepak, main bola, tep-tep, mandi-mandi, mari selalu dah. Tak betul dah. Tidak kem gendong lah. Where dia mau mari. Ha, mari saja sejik. Naknya tu imen, naknya ngori dengan esok. Korong, korong, mitok, mitok. Mari sini. Ha, belaka-laka, mitok. Barulah ramah. Tu, mutu gerung-gerai, gerung-gerai, gerung-gerai. Ramahnya suka tengok dulu. Hapan abe, wiyabe. Kau pandai tu imej ni macam, dia ni duduklah dua belah dah tu imej ni. Ni anak dah hak ni. Anak tu duduklah dua belah. Sedap dia pandai kau eh. Allah dia tu imej. Ha, gigi-gigi nak jadi imej. Kita duduk di belakang lah. Oh, dia baca. Buat tina tu dulu, anak dia ni. Tak bisa dengar ni. Allah baca lah, sedap. Masa tu si imej beradang. Kadang-kadang tu tua, terlupa pagi kau. Rokok ada ada fatihah dak? Allah. Ha, gua ada fatihah. Paling dia dengar tu imej sapa sedap. Ha tu nak ayat. Kok be sedap be lagi. Ning dak hal ya la salat. Ha. Boleh pagar. Ada nak klik dak alah lek. Kawe-kawe lekan ada pecah kan. Gila wei musawi aku malah di rumah jeru mau dia. Be tak habis mangak dah be. Habis wei anak itu sudah sedak dengan Allah Akbar. Apa tak ada tak ada mocik tu. Nak mari semaya sebagai best dah. Oh hayana solah hayal farah dah mana lah jemaah sobol lili dah. Tak ada macam tu. Gulung juga, gulung kanan rumah juga. Lecak lah. Butuh wear dia juga kata perut-perut. Makanlah. Takut dari mokoma. Tetap. Buka-buka tengoklah kanan halus lah ada. Ada seluar tu ada cucu kanan ada. Ayat tu. Gaduh selanjutnya. Dia sedap. Banyak anak-anak kita sedap di sekolah. Amo yakin sedap. Tapi kita tak boleh buat. Aduh. Sini Datuk Imeh mati susah macam Datuk Imeh soket. Datuk Khotik mati susah nak boleh susah nak pilih soket. Padahal anak cucu macam lah. Nah. Tapi kita tak tahu kerana kita tak ada. Tak ada suruh dia. Tak sedih dengan dia. Hari ini kena usaha dah hijrah ni. Haa. Khotik nak mari duduk tapi ni. Khotik nak. Khotik kereta. Kita pilih kereta pagi dia. Tak kira ngaji mana pun. Mari semayang di masjid. Ngorek dengan isya ya. Subuh belalah warungnya sejuk tak bangun. Zuhur dengan asah duduk di sekolah. Tu ya ajar. Kena pakat lah. Kena kerja sama. Ni kerja air kita agama ini. Rasulullah yang tepah buat musyrik dulu. Rasulullah berdakwah. Apa semua tak kau. Kita hari ni anak cucu. Helok pun marilah. Melok pun marilah sejik naya. Tak ada lah. Hari kita kerja agama lagi hari ni. Jangan buat main-main dengan agama. Kerana kita hidup tak ada banyak hari kali. Ada usung nak bulan. Pergi kubur. Ha, sebab tu kita di hari ni gapo jasa yang kita nak tinggal di hari ni. Anak kita masuk sejik. Kita mati pun berjaya apa. Ni kau tiga beradik. Yang mana kena harap tak gelik kau juga malam dah tu. Kau baru ni punya tertahan juga. Aku lepas kat lagi. Kau nak tahu. Kau tu punya tertentang demo. Sehati baru ni pun nyata dia juga. Loh, ha, tahu lah. Rasa katak demo juga, anak kawin ni ke. Tidak. Bok mati, mata tak berjaya, tak rapat, tak puas hati dengan anak. Yang mana suruh jadi anak yang soleh. Nabi tekeh lah, nak jadi anak yang soleh. Kita tu. Kaca kerja juga, weh. Dah hidup-hidup. Tak ada. Wasung kerap. Bini ni punuh muka jadi jeragak habis. Nuang ini pakai kering je mau panah. Pakai kering je mau panah. Nah, jadi jeragak pokok lagi. Wasung kerok ngatuk laki dulu nak tahu ke anak. Lah, anak dah leh hutan.
Oh, kacik, siapa tak beli makan kita tahu kanak. Dia kata pergi umrah, tak ada duit, tak ada duit. Ajak pergi umrah, tak ada duit lagi. Nak tahu kanak. Bawa kita mati, pijak mata, tak ada 8 bulan, dia jual agak. Nak kena, dia beli. Pada jual pula murah-murah. Haa, murah-murah, murah-murah, boleh jual. Gini tu, kanak-kanak kita beli. Lepas tu, tak ada kerok, tak ada wakerok, baru kanak. Kalau makan ni nak pakar tak? Kalau kita buat khairah pun masuk surga dah kita. Hari ni banyak buti-buti yang kita sesah di akhirat esok. Sebab tu hari ni, jangan boleh buat. Jangan lepas belakang, kita tak ada, tak ada cair. Belahlah kita sesah dunia tapi kaya di akhirat. Belah kita susah dunia tapi kita boleh sebaik masuk surga akhirat esok. Takut kita dah hiyak-hiyak dah. Bawa berdua kubur esok, bom. Dari mereka adalah adalah ha tak apa dia bangun saya kita pun makan sikit sayur keladi tidur pun tak pada pini susah pun cakap bawa masuk kubur kau tengok bawa akhirat kau tengok jangan buat lagu tu kita susah tak ada nio ya. Pisau yang dicomel nak masuk serbu esok tu no ya tu akhirat esok sesenai-senai kita pada kita susah pun tu no ya tu. Kalau kita susah habis, baik topek tadi. Topek tak dunia dia sendiri. Pakai kereta bing. Pakai kereta bing NW. Makan benda sedap. Udah galah, sedap ni. Udah galah, sedap ni. Noyak tu. Oh, tak ada apa dah dia. Udah galah, sedap ni. Makan. Makan bahawa tu ngak. Ngak. Ngak tak dia. Kita tengah wudu. Tapi dia mati sedap-sedap berlaku. Nah, dah dunia je memang. Kita turun dah dunia, dia lupa dengar juga. Haa, ni lah ayat tu. Mikirlah hari ni ayat tu. Haa, ni ma'al hijrah. Untuk nak ubahkan sikap kehidupan kita. Haa, tu lah ibu-ibu, ayah-ayah, dia macam ni. Sekadar tu lah. Haa, maka jangan lupa lah. Haa, sidang penutup sekalian. Haa, kepada... Haa,